Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, kemarin kan rame nih gara-gara ceramah gua di gereja. Padahal kemarin diajak sama Pak Gubernur ya. Terus gua disuruh orasi kebangsaan soal kerukunan. Kalau menurut gua sih biasa gitu loh. Ya itulah Indonesia. Kalau menurut si Bro gimana? Menurut gua luar biasa karena jarang pernah terjadi juga seorang ustadz ceramah di tempat ibadah dengan beda agama. Tapi ini satu modernisasi agama yang harus diikuti oleh semua ustadz dan harus dilakukan karena silaturahmi kebangsaan itu adalah hanya satu, itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah itu kan, dan itu konteksnya itu bukan ibadah, itu peresmian gereja. Maka saya bilang silaturahmi kita dengan Tuhan ya sholat, silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi sholawat, silaturahmi kita sama anak bangsa ya Pancasila gitu. Lah kita yang biasa menuntun syahadat orang, ratusan orang syahadat sama saya. Gara-gara itu saya dikafir-kafirin, bro. Itulah bedanya dakwah sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dakwah itu mengislamkan orang kafir. Kalau sekarang mengkafir-kafirkan orang Islam. Dasar. Dan tuman. Indonesia begitu. Itulah Indonesia. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kalau gue senang melihat orang senang. Tapi enggak babi ngepet kan? Oh,